Все, потихоньку, Angkatan bersenjata Federasi Rusia kembali melakukan serangan dahsyat di wilayah Khashoggi di barat Bakhmut Artemovsk, tepatnya di asrama pabrik tahan api. Serangan tersebut mengakibatkan kematian 16 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina dan cedera 6 lainnya akibat serangan pagi tadi Senin 11 Juli 2022. Salah satu video yang beredar memperlihatkan proses evakuasi dari seorang prajurit Ukraina yang tertimbun neruntuhan bangunan. Terlihat sejumlah orang mencoba untuk berbicara dengan korban dari sebuah lubang neruntuhan. Terdengar pula suara cerita prajurit tersebut. Sampai akhirnya prajurit itu berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup. Namun tubuhnya terluka akibat serangan dahsyat pasukan Rusia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!